Empat rumah bedeng di kawasan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi ludes terbakar. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik. Guna memadamkan api, 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan bersama 79 personil damkar. Ya, kita dapat lakukan sekitar 30 menit lah, teman-teman. Ini yang kejadian ini kan rumah bedeng. Jadi ini satu rangkaian baru. Sebenarnya alhamdulillah dapat kita lokalisir. Diketahui sebelumnya kebakaran di permukiman warga di kota Kuala Tungkal sering terjadi akibat konsleting listrik meskipun dalam kondisi hujan. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan.